peringatan Hari Pendidikan Nasional Kamis 2 Mei 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Kamis 2 Mei 2024 siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiring lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas upacara.
pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato Menteri Pendidikan yang akan dibacakan oleh pembina upacara. Istirahat di tempat. Duduk. Pidato. Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan, rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serentak,
kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses pembelajaran, proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberikan kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini, kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif serta seniman dan perilaku budaya terus didukung untuk berekspresi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua. Para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Siap! Gerak! Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai engkau ibu bapakku, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku, semua baktimu akan kukir di dalam hati. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Bangsa tanpa tanda jasa. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah al-mannan ba'idhi samawati wal ard ya jal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah ya rahman ya rahim. Di bumi pertiwi tercinta ini kami mohon, di negeri yang kaya dan berbineka ini kami meminta tolong, di negeri berketuhanan yang Maha Esa kami mengangkatkan tangan. Ya Allah ya Qadir ya Mutakdir, Engkau takdirkan kami sebagai guru dan tenaga kependidikan yang mendidik anak negeri ini untuk meraih cita-cita yang tinggi, yang mengedepankan akhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan karakter profil pelajar Pancasila. Engkau takdiran kami sebagai masyarakat pendidik Indonesia yang selalu percaya bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa, pendidikan yang berkeadilan, agar semua anak dapat merasakan pembelajaran yang bermakna. Ya Allah, Zat yang menguasai ilmu, pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2024 ini, kami ingin anak-anak negeri terus merasakan kemerdekaan dalam menyelam di lautan ilmu Engkau yang luas, sebagaimana wahyu yang Engkau sampaikan. Jadikanlah momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 ini sebagai momentum untuk bisa terus bergandeng tangan, bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar, mengoptimalkan semangat para guru membersamai anak didiknya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, agar anak-anak kami tumbuh baik budi pekertinya, agar anak-anak kami menjaga kearifan lokal bumi Nusantaranya, agar anak-anak kami mampu berbicara lantang di kancah global, agar anak-anak kami mampu menjadi generasi pembelajar yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan berpegang teguh pada agama dan keyakinan mereka, agar ada anak kami menjaga kebinekaan dan rasa saling menghormati dalam bingkai Pancasila. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.